Nah, jadi sekarang gini. Jadi yang sekarang itu karena nggak ada yang apa namanya, yang untuk membuat sesuatu pekerjaan mereka sebenarnya. Jadi ada tunarungu, ada mereka bisa hidup bikin kafe. Iya betul. Jadi sebenarnya karena nggak ada yang apa namanya, yang makanya saya masuk ini ke dunia politik nih. Mudah-mudahan saya terpilih, nanti lihat aja. Wow. Aja. Bang, ini mewakili orang-orang yang iseng aja ya, nyari kekurangan orang-orang yang berniat baik seperti abang. Kan ada orang ngomong gini, ah pendidikan aja nggak tinggi, gimana bang? Jadi kan sekarang itu kan bukan pendidikan yang kita lihat. Sekarang realnya yang kita lihat. Contoh seperti ini, saya bisa mempekerjakan orang sampai 52 orang. Nah, betul. Itu, ya kan? Daripada pendidikan tinggi tapi mementingkan diri sendiri. Nah, itu dia. Kan? Ah. Bang. Emang ada yang pendidikan tinggi tapi mementingkan diri sendiri, bang? Saya nggak tahu. Kamu yang lihat lah. Iya. Ah, Bang Ucok bukan nggak tahu. Bang Ucok pura-pura nggak tahu. Tapi benar nggak sih, bang? Dengan Bang Ucok ini kan sekarang menyandang gelar artis, selebritis, itu lebih memudahkan abang juga untuk bisa apa ya, memperkenalkan diri abang kan. Tapi, orang udah pada tahu. Namanya pada beda-beda. Nanti namanya tulisannya apa? Namanya Usnan Batubara. Bukan Ucok Baba. Ucok Baba kemarin saya sudah ke pengadilan tapi belum ini. Iya, jadi teman-teman artis itu kan bantuin dulu Pi ngurusnya ke pengadilan. Jadi belum diketok. Belum. Aliasnya belum diketok. Jadi iya. Artinya aku kan mintanya itu jangan Usnan Batubara. Tetap nama saya, nama itu Ucok Baba gitu ya. Iya. Pengennya. Nah, itu makanya teman-teman artis itu kan kompeten sebetulnya. Layak pilih lah istilahnya, tapi namanya itu pak, nama KTP sama nama komersil beda ya, makanya jadi udah banyak yang ngurus itu bahwa mereka bisa alias atau ya, garis miring ini gitu kan. Oh gitu. Saya juga kepengen Usnan Batubara plus Ucok Baba. Pengen gitu kan. Oke. Tapi gini bang, maaf ya, kita tes kemampuan abang tentang Indonesia, mau nggak? Mau. Boleh lah. Kita tes sekarang. Apakah Bang Ucok bisa menjawab pertanyaan dari kita? Ya. Tentang pahlawan Indonesia nih. Ya. Siap. Kan ada beberapa pahlawan Indonesia tuh kan banyak sekali. Ya. Tapi ada beberapa yang ada fotonya tuh di uang kertas. Indonesia, ya, rupiah. Siap ya, Bang? Ya. Siapakah beliau? Ini 100 ribu ya? Iya. Siapa ini ya? Dokter Haji Dr. Anus Muhammad Atta. Ya, dan? Dan siapa ini? Siapa yuk? Siapa ya? Soekarno! Yeay, betul! Ya, Soekarno. Aku tahu lah. Soekarno Hatta. Baru satu. Ya. Nih. Lagi. Uang pecahan 1000. Siap. Patimura! Kapten Patimura! Betul! Pahlawan Patimura, betul! Pahlawan. Selanjutnya ini 5.000. Nih. Tengku Imam Bonjol. Benar, Tuanku Imam Bonjol. Hebat gue ya. Hebat. Cara lu hebat banget. Iya, soalnya sering pakai megang duit yang begitu. Iya. Benar. Lagi. Yang 2.000. Nih. Next. Ini kalau begini nak Pangeran Antasari. Iya. Benar kan? Benar. Hebat gua. Udah belum selesai, Bang. Belum. 20.000. 20.000. Iskandar Dinata. Oto Iskandar Dinata. Betul. ini yang uang baru, baru nih, uang baru. Uang baru. Uang baru nih. Ah, ini kayaknya perempuan nih. Iya. Nya Mutia. Iya, Cuk. Iya. Mutia. Iya. Iya, satu lagi. Hebat gua, semuanya kejawab ini. Satu lagi. Saya jawab ini memang luar. Ayo. Igusti Ngurah Rai. Ngurah Rai. Iya. Betul.